lagi dengan Arimindo Vlog. Nah, kali ini kita jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan, kita nge-review desa yang ada di sini. Ya, namanya Desa Letak. Tadi ngerasain sensasi goyangnya jembatan ya karena ngambil video. Ngeri sekali. Nah, ini posisinya lagi istirahat di tempat makan ya, warung makan. Habis itu kita balik ke Kelai. Keren kan? Asik. Nah, ini view-nya kayak gini. Yang ada di sini nih. Ini biasanya tempat untuk istirahat. Kalau menuju ke arah Wahau, Bengalon, Sangatta, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya. Nah, kayak dari mana dulu ya enaknya? Kita nge-review jembatan dulu aja kali ya. Begini suasananya untuk yang ada di sini. Asik. Keren. Kendaraan-kendaraan besar lewat sini semua. Oke, kita mau coba dan lihat suasana yang ada di daerah ini ya, Letak atau Kelai ya. Mau lihat view-nya, mau lihat view untuk di daerah sini seperti apa sih? Nanti nggak tahu kemana lagi. Ini lumayan sih. Asik. Penasaran sih dengan sungai yang di sini, kayaknya sama aja kali ya. Beda. Oh, ini sungai besarnya. Kayak gini sungai besarnya. View-nya. Cocok buat tarung jeram kayak. Keren dah. Keren banget. Di sini udaranya kayaknya panas ya, tapi anginnya tuh sepoi-sepoi dingin banget. Enak view-nya. Ini sungai besar. Asik ya. Mantap. Kayunya bok gede-gede. Ini kayak bekas jembatan ini kayaknya nih, curiga. Dalam banget ini anjir. Lumayan dalam banget kayaknya. Begini suasana di apa ya, bukan kampung ya, di desa yang ada di sini ya, di Letak, daerah Letak. Nah, begini suasana rest area yang ada di Letak ya, di jalan poros ke arah Berau Wahau ya, nah, atau sebaliknya. Nah, di sini dia kayak gini tuh. Keren.
Nah itu tadi yang tempat yang kita review, yang jembatan itu kan. Nah kita mau coba masuk, katanya ada sungai di sini yang airnya jernih. Kita mau coba dulu, kita mau coba dulu masuk. Di sini nih air masuknya ke sini. Lewat sini nih masuknya. Oke. Nah, itu dia sungainya jernih. Mantap. Aksesnya kalau mau ke sana itu lewat sini, nyebrang, turun, nanti ada batang pohon ini. Bentar, takut jatuh. Nah, batang pohon ini, nah kita nyebrang ke sungai kayak ke situ. Kira-kira aman gak ya? Bagus gak ya? Gimana ya? Kesana gak ya? Kesana gak ya? Gitu kan? Tempatnya kayak gini, sungainya. Takutin aja ada binatang buas aja. Nah ini ya buat yang mau ambil spot foto, sungai itu bisa di situ. Wah, keren dong, asik lah. Nah kita sampai ke bawah dulu, kita turun ke bawah dulu aja. Oke, kita mau coba untuk lihat air yang ada di sini lah, air sungai kayak apa, gimana. Ini view-nya bagus loh. Aduh, kita mau coba turun. Kita mau coba turun. Oh, nyampe sini ya. Mungkin ini bekas banjir ini, jadi kayak gini. Iya, bekas banjir. Miring ya. Aman gak ya? Airnya di situ jernih, lumayan jernih banget. Kita mau coba turun lah, penasaran. Ini bekas banjir ini, tinggi airnya, jernih banget airnya. Kayunya juga kayu ulin buat untuk pijakan sini. Asik. Mantap airnya. Bening. Keren banget. Ini posisi ada di Sungai Letak ya. Yang ada di Jalan Poros. Jalan Poros ke arah Berau dari Balikpapan, Wahau, Samarinda, Sangatta, ya dan sebagainya, sekitarnya, jadi kayak gitu. Ini, nah, sebetulnya di situ bagus, ke arah situ bagus, cuma takut ah, takut ada ular. Nah, ini jernih banget. Keren. Bening. Bening banget. Jadi kali ini kita lagi santai duduk-duduk. Ya ada di sinilah. Menikmati suasana yang ada di daerah daerah pedalaman. Jadi kayak gitu. Keren. Kita mau coba turun dulu. Aman gak ya? Nekat ini. Kita lihat dulu. Aman. Kayaknya aman deh. Kita mau turun ke bawah sini aja. Aduh. Aduh.
Wih, apaan tuh? Nah, jadi begini, airnya yang ada di sini jernih kan, jernih banget. Nah, kalau mau buat spot foto enak di sana tuh. Nah ini, jernih, jernih banget airnya. Mantap ya suasana sungai di apa ya, suasana sungai di hutan ya kayak gini nih view-nya, keren. Ntar ketemu nah kita sudah di sini. Nah kalau kembangnya sana situ, sana nih. Kita sudah ada di tengah sungai ini. Nah, ini dia. Oke, kita mau naik lagi. Waduh, nanjak kan? Nanjak. Ini dari bawah sih. Asik. Sinyal alamnya kayak gini. Rasa banget. Asik loh sebetulnya tempatnya ini kalau dipakai untuk spot foto. Kali aja, kali aja.